lagi rame-ramenya Rangka Keropos nih. Kalian tahu lah ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berbicara, dan untuk terkait dengan video saya kemarin kan ada saya upload video dengan Vario Patah gitu kan. Nah, itu bukan rangka yang terbaru, itu rangka yang tahun lama kan. Nah, jadi untuk yang rangka tahun yang tahun tinggi yang udah SAF itu kan, itu saya juga pernah udah ngelas juga. Jadi kemarin motor Vario itu saya bawa karena dia mengalami patah rangka. Itu sudah 2 kali patah rangka. Yang pertama dia di bagian deket segitiga. Nah, yang kemarin patah itu di bagian bawahnya, deket baterai. Nah, untuk kualitas rangka yang tahun lama sama yang tahun sekarang 2023 yang disebut rangka terbaru dengan lebih ringan, lebih kuat, saya rasa Honda salah besar di situ. Karena satu, mungkin entah dia mengejar target atau apa, nggak tahu ya Honda ini. Rangkanya kurang tebal. Karena kemarin saya sudah sempat pernah mengelas rangka Genio. Nah, Genio tahun 2000 berapa itu? Pokoknya yang udah tahun tinggi yang rangkanya udah itu. Nah, kemarin dia keropos di bagian depan dan bawah. Itu dari bahan besinya sudah kurang tebal, ketebalannya nggak sampai 3 mili, dan kedua pengecetannya tidak menggunakan epoksi atau anti karat. Nah, jadi dari situ aja udah salah, udah bahannya jelek, kualitas besinya kan mungkin bukan besi kaleng lah, orang tipis kayak gitu kan, udah kualitasnya udah jelek ditambah proses pengecatannya nggak sesuai prosedur karena nggak melalui epoksi. Kalau dia mau menggunakan rangka seperti itu kayak mobil kan, mobil kalau di luar negeri itu kan ada videonya tuh, dia rangka itu dimasukkan dulu semua ke dalam anti apa epoksi itu. Nah, jadi luar dalamnya itu kan dia kan kebungkus gini, jadi dia ngecat bagian luar dalamnya nggak kecat sama sekali. Bagian dalam itu di ruang kosong itu dia nggak ada cat sama sekali. Nah, itu memudahkan untuk karat dan keropos. Udah bahannya tipis, terus nggak dilapisin anti karat yang baik dan bagus, dan proses pengecatannya pun asal-asalan. Itu menurut saya sesuai yang kemarin saya lihat di rangka kupi gitu. Jadi ya Honda nggak usah menutupin lah, memang rangka ini kurang maksimal gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, Honda mengklaim kalau patah, rusak, kropos, ya berganti baru gitu. Dilucu ya kan, suruh merawat rangka lagi. Soalnya dari dulu kayak motor Astrea legenda itu kan dia rangkanya rangka hampir sama, mungkin kan rangkanya bukan rangka gini. Ya beda lah, satu motor itu tebelnya kayak gimana besinya, terus kualitas besinya pun udah bagus gitu, makanya dari tahun sekian sekian sampai tahun sekian masih bagus. Yang sekarang ini nggak nyampe tahunan, 6 bulan 3 bulan udah berkarat, kalau 1 tahunan itu udah keropos semua itu rangkanya. Ah, ngawur nih Honda nih, udah salah nggak mau dia disalahkan, malah suruh beli rangka, suruh ngerawat, katanya perawatan yang kurang bagus. Aduh, bagus kita introspeksi aja kan, diperbaiki lagi. Ya kalau mau bikin rangka kayak gitu nggak masalah, yang jelas bahannya ditebalin, terus kasih epoksi anti karat gitu, pengecat, proses pengecatannya dibaguskan lah gitu, jangan asal-asal. Eh, saya pecinta Honda juga, saya punya Beat. Vario pun juga pernah punya juga, tapi bukan Vario yang tahun tinggi ini ya, karena memang rangkanya kurang bagus lah.